子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出はバカみたい バカみたい本当バカねあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって三年が過ぎ街並みさえも変わりましたして未練だけ置き去りサムワイヤほんまにろくな男やない揃いの指は外しますざまみろせいせいsama Pak Tua Kiryu di mana dari bulan November Desember ini adalah saganya Atlus dan Sega. Buat kalian yang kangen dengan seri Yakuza zaman dulu di Facebook dan buat kalian juga yang baru ngikutin seri Yakuza gua welcome. Mungkin ini akan jadi game perpisahannya Pak Tua Kiryu, guys. Hari ini kita akan masuk ke Like a Dragon Gaiden, pria yang menghapus namanya. Siap teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya yang nonton live streaming ini dan yang nonton replay bisa menikmati ya. Kangen Facebook VA yang baru join, welcome Zul. Guys, by the way yang baru join Naga, yang baru join membership, jangan lupa cek tab community, ada wallpaper buat kalian spesial Yakuza Edition. Let's go! Aman dapat free pass, motion pass. Let's go, Hanu! Oh! Di Saga, bro! Oh my god. Anjing! Udah kayak Marvel, gue liat-liat RGG. Fabi, welcome! Anjir udah kayak Marvel anjir gue liat-liat gila. Eh gue kangen banget ya sumpah. Oh my god. Di awal-awal kita langsung disambut dengan Kiryu di depan. Di kiri ini gue gak tahu siapa guys. Ini kanan juga masih gak jelas. Gue kira Goro itu ya gara-gara bawa pentungan. Dan yang duduk pun gue gak tahu ini siapa teman-teman. Let's go. Kita new game aja kali ya. Tadi gue nyobain resolusi bentar. Jafar welcome. Teman-teman yang baru join membership jangan lupa dicek tab community-nya ada wallpaper spesial Yakuza Edition buat kalian dan
I love Sega so much. Tasya, selamat menetas. Aduh anjir, gue mau ambil yang profesional. Nah, ini bisa diganti nanti guys. Nanti kita ganti as always. Oke, nyalain auto save. Rizal, welcome. Oke, anjir gue kangen banget coy. Sumpah kayak nungguin Persona anjir vibesnya, sumpah dah. Ini lanjutan dari Like a Dragon yang terakhir guys, Yakuza Like a Dragon yang Ichi, yang 7. Tokyo Roppongi 2019. Ini mah beneran anjir, kamera beneran. Hah, ini mah kamera beneran. Selamat menetas Weli, Hamza, welcome. Sebentar, ini klub apa nih? Rio, Siri, welcome. Oh maaf, aku pergi duluan. Anjir, mau dibungkus, mau dibungkus. Oh, kamu gak apa-apa. Ih, cantik anjir, cakep gila. Naru, welcome. Kita baru saja meninggalkan klub. Oh, jadi ceritanya Kiri itu bodyguard. Oh, maaf ya, ini permintaan tiba-tiba. Gimana dengan wanita itu? Udah baik-baik saja. Bunga, kamu cepat sampai sini. Oke, tunggu aku 5 menit. Nabil, welcome. Mobil ntar lagi nyampe. Maaf ya, aku gak enak badan. Tapi aku izin gak nonton, aku main juga. Oke, Raka. Yaudah, ayo kita ke jalan. Kayaknya aku terlalu banyak minum, kata Kiryu. Kamu gak akan bilang apa-apa ke kakek kan? Ya, rahasia kita aja kok. Dia jadi bodyguard ya disini. Oh anjir, katanya biar kita bungkus cewek itu. Kita baik-baik saja, terima kasih. Sensei, Raffi, welcome. Anjir, mau dibungkus? Gua gak tahu ini Kiryu jadi bodyguardnya siapa guys. Hai, Osamu-kun ga shinsetsu do itte kureten no ni mushi ka ya. Domo, boku ga Osamu-kun. Oh itu aku Osamu-kun, senang bertemu denganmu nih, kayak bodyguard tadi nih. Harusnya Tojo tuh udah gak ada sih di sini. Ato de sukina dake tsukiatte yaru. Nani name to kuchi kiite. Oh, lu bercanda ya Pak Tua. Ada masalah nih. Kamu di mana? 3 menit lagi. Kenapa? Memang Kiryu malam tuh Ninja. Halo Gus. Istirahat aja dulu di sini. Semuanya baik-baik saja kah? Baik-baik saja kok. Situasi kayak gini adalah alasan kenapa kita aku ada di sini. Uchi no oya mo ne, kiita ra zettai shitteru Kaishima shacho. Ii no, ore ra ni tei dashita ra tada ja sumanai yo. Becahan deh dia, ngajakin Hyundai me dia. Lu pulang sekarang, lu bisa pulang dengan baik-baik. Tapi kalau lu gak mau, ingat-ingat aja. Lu masuk ke jalan ini adalah pilihan lu sendiri. Osamu-kun, serius nih orang pengen lawan kita sama kun. Ya, Pak Tua aja melakukan pekerjaannya lah. Soreni sa. Koi itte no wa shōgai ga aru hodo moeru mon. Enggak, hadiahnya sangat manis kata dia. Anjir mau dibungkus. Ojō-sama ni ii toko misechou ze. Martial artnya beda anjir. Belajar lagi di mana lagi dia, Dek? Lihat nih naga kita, guys. Oke, ini tutorial. Last attack. Ini masih Dragon of Dojima-nya dia ya? Nah. Gerakan dia kayak makin cepet gitu, guys. Hah? Itu apa, anjir? Tali. Anjir, manajer Kim. Ntar, gue disuruh nahan dulu, coba. Hahaha, apa anjing? Ya apa tadi?
Udah. Move oil effect. Oke, ini muter. Oke, udah. Clear, udah. Tutup, udah. Ini apa sih? Spider Gadget ejected aware robot. It can perform action to capturing. Pecat B tekan after dodging and A. Try tapping B to shoot the target. Oke, Gadget. Pressing LT will draw weapon like sign. Use LS will perform. Oke. Wotak bulat. Oke, ada combo ya. Buat ngikat. Woi. Bangsat. Gila dah kirasnya gokil juga gua lihat. Mana nih? Anjing lucu banget tolong. Wish. Santai bro, mau ke mana bro? Mau ke mana bro? Woi, bangun. Ada hitgok. Oh, Kiryu di spider. Ay, mobil doang bagus. V jam grinding kapan? Pas gua pulang dari Jakarta ya guys. Kita let's go grinding again di membership. Amat tolong. Yosi. Ore no kurema. Masika. Hey, sini lawan Pak tua ini, bro. Godot, welcome. Omae. Oh, kamu tahu sih kamu nyari masalah sama siapa? Kamu akan menyesali ini, bro. Hangai yasashin da. Manis banget ya, Dafa, welcome. Kamu khawatir sama aku. Yang harusnya kamu tuh khawatir sama dirimu sendiri. Sebentar ya. Sumpah ini cakep ceweknya dah. Kayaknya aku tahu kamu deh. Ayah kamu presiden Maruhina kan? Maruhina? Rumah pertukaran. Oh, kamu sama ayahmu datang ke ulang tahun kakekku tahun lalu. Salah membungkus orang dia. Salah membungkus anak pejabat, anjir. Baik ya ceweknya ya. Kamu memang sering kesini sebelumnya. Oh enggak. Kali-kali aja. Aduh, aku gak tahu mau gimana minta maafnya, kata dia. Ya, aku juga agak-agak mabok sih, agak-agak pusing sih. Gimana kalau kita finally pee? Iya, anjir. Gimana kalau kita lupakan saja kalau kejadian ini pernah terjadi? Oh iya. Aku tidak lihat apa-apa malam ini. Dan aku juga tidak melihatmu. Kamu gak akan bilang ini ke kakekmu kan? Enggak, aku gak akan bilang. Kamu mau biarin dia pergi gitu aja? Aku baik-baik saja kok. Lagian ada satu hal yang harus aku khawatirkan. Kasih emot garuk-garuk Mr. V gini-gini aja. Aduh, pusing dia guys. Pusing dia. Oi, lu di mana lama banget, kata Kiryu. Supirnya ini ya? 3 menit lagi. Bira, Bel, welcome. Aduh, pusing dia bang.
Wah, ini sumpah cewek cakep-cakep coy. Parah, ini sebelum ketemu Ichi ya bang? Gak tahu gue juga. Sesudah deh kayaknya. Eh, sumpah cewek cakep-cakep guys. Reski, selamat datang di Juve. Bang, yang aku sini tamnya setelah yang ketujuh. Harusnya sih iya, setelah yang ketujuh, setelah yang kemarin. Oh, nggak boleh ngerokok ya di mobil. Ini kakak-kakak ini siapa ya? Iya deh, kata Kirill. Anjir, vibesnya kayak Yakuza 2. Motto setuju ya kata na. Shaba no kuki. Rasanya kebebasan. Yes, thank you, yes. Bagas, welcome. Setelah yang ke-6 sebelum yang ke-7, bang. Oh, tengah-tengah ya ceritanya. Setelah yang ke-6 sebelum yang ke-7. Berarti pas beres Haruka punya anak, teman-teman. Sebelum ketemu Ichi, sebelum dia jadi bodyguardnya Tojo. Tojo. Siapa sih namanya tuh? Gue lupa bodyguardnya kepala Tojo. Kaoru Sayama kemana, Vi? Nggak tahu, jadi emang ada apa lagi di sini? Watase, bang. Watase ya? Bukan Watase. Daigo. Dia mencapai zen gini hidupnya sekarang. Tinggalnya di pelosok. Ini aku usah berapa, guys? 6 ya? Kamu bukan apa-apa. Oh, ini pas. Iya, ini pas ke-6, guys. Cuman orang warga sipil biasa yang bawa orang sipil ke Yakuza. Oh, ini pas Haruka mau ditembak sama anaknya, guys. Di sini ada yang berkorban kalau nggak salah. Nah, ini bapaknya bukan sih, guys? Suaminya Haruka bukan sih ini? Orang yang ngamilin Haruka bukan sih ini? Anjing, gue lupa lagi namanya, bangsat. Yuta ya namanya ya? Iya, Yuta. Oh iya, Yuta yang berkorban di sini. Oh enggak, masih Kiryu. Oh, ini yang dari sini Kiryu ke rumah sakit. Terus dia diajak ngobrol sama siapa gitu. Cuman dia harus ngilangin identitas namanya. Bener-bener, gue ingat. Bahkan Haruka tuh harus tahu kalau Kiryu itu mati. Anjir, ini fuck moment banget. Tai, anjir. Nah, dia ngobrol sama siapa ya di sini ya? Dan ternyata kan dia tuh masih hidup kan? Gue jadi kaget. Ini orang enggak bisa mati. Daidoshi Minoru sensei ga nakunarareta to shirase ga atte na. Oh, ini Minoru Daidoji ya. Ini yang meninggal. Gue siapa yang mata di dua game ini, bang? Gas. Kamu siapa? Anta. Aku politician. Anjir, gue lupa lagi yang keenam ini. Iya, ada hubungan sama politik terakhir itu. Di kapal Yamato kan. Aku udah melakukan riset terhadap dirimu. Kamu ada titik lemah untuk bagian anak-anak panti ya, Orpanisa. Yang perlu kamu lakukan, kamu menerima uang ini. Dan aku berjanji rasamu akan aman. Bang, waifu Kaoru sama. Nggak tahu aja cover. Kaoru tuh katanya kedua pulang guys udah ini. Kalau kamu ingin menjaga rahasia, ada satu perjanjian nih. Aku punya satu kondisi. Kamu tahu nggak kamu lagi ngobrol sama siapa? Nameru na yo. Inochi ga oshiku nai no ka. Baai ni yotte wa omae ga daiji ni shite iru. Gimana sama keluarga kamu, teman-teman kamu? Yatte miru. Oh, coba aja lawan aku kalau berani. Kamu bilang kamu melakukan riset. Kalau gitu kamu tahu dong, terhadap orang-orang yang berani melukai keluarga aku. Kamu pengen itu. Rizky, welcome. Apa garansinya kamu bisa membuat rahasia kita aman? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mati demi kamu. Nani? Gunakan influence-mu. Bilang kalau aku mati di rumah sakit ini. Gak akan ada orang dengar kabar dari aku lagi.
chapter 1, naga tersembunyi. Kaoru katanya bakal ada di Yakuza 9, Bang. Ah. Terakhir gue denger sih di 8 juga ada, guys. Pulang dia ceritanya kan dari Amerika, soalnya kan di Hawaii itu. Kyou mo gosei ga demasu ne, Kiryu-san. So omottan nara. Kamu melihat aku berkonsentrasi. Kalau itu ngapain kamu ngajak aku ngomong? Kore shiki de zatsunen ga hairu yo dewa. Shugyou to. Itu konsentrasimu lemah kalau yang kayak gitu aja mengganggu. Tekibishii desu ne, Hanawa-san. Tamu ini, orang ini bukan cuma tamu. Oh, orang ini cuma tamu, bukan akolet beneran. Kei Hanama, Daidoji Faction Agent. Orang-orang politik semua, guys. Banyak-banyak orang politik sekarang ya. Ada pekerjaan lain untuk kamu, sebagai codename Joryu. Bukan aku bilang urusan ini, melakukan pekerjaan bodyguard itu. Untuk ngejagain cucunya Yukata Ogikubo yang tadi kayaknya. Ogikubo sensei ini pemimpin yang memimpin faction Daidoji. Tunjukkan some respect lah. Susah buat ngasih respect orang yang belum pernah aku temui. Aku tahu kamu Yakuza legendaris, tapi era itu sudah lewat. Koko de zutto tadameshi tabeteru dake dewa igokochi mo warui desho. Fih, kepik jam berapa mulainya? Jam 9 malam. Minoru Daidoji, the fixer, orang yang mengontrol politik Jepang dan ekonomi Jepang dalam balik bayangan. Ya, dia terjunnya udah jadi anjing orang politik lah ceritanya ini di sini. Bang, kamu tahu ya pada 8 kita bakal iya ke Hawaii kan nanti. Aku memasukkan kematianku dan membuang kehidupan lamaku, bahkan namaku juga. Yang aku lakukan dan yang kamu lakukan cuma ngasih aku makanan doang. Siapa kamu buat nge-lecture aku tentang freeloading? Jangan lupa juga, kita ngebantuin panti asuhan kamu, Morning Glory guys, yang ada di Okinawa. Tuh, panti asuhan yang di Okinawa itu kan punya masalah uang, keuangan. Bahkan kita melakukan transaksi beberapa akun-akun bodong. Hendra, welcome. Tapi kalau misalnya keuangan itu tiba-tiba kering, apa yang akan terjadi sama anak-anak yang ada di panti asuhan itu? Janji itu harus dibuat dari kepercayaan dari dua pihak. Dan kepercayaan itu bisa didapat dari daily communication kayak gini. Kamu gak usah khawatir. Seperti biasa, tugasnya gampang kok. Ini mau dikasih tugas sih, gak ada pekerjaan kotor. Kita ngasih kamu special treatment. Anggap aja ini respect dari kita. Aku akan banggorofi. Ada nanti guys, katanya di sini ada dan epic banget katanya. Oke, ini tugasnya nih, kita disuruh ngapain? Oh ini aja nih, awal-awal mulai udah agak mencurigakan nih. Klien kita nih pemimpin rebel group. Ada authoritarian regime di Asia. Halo Wayan. Di mata kita, they are a band of freedom fighter. Tapi di rumah mereka, mereka itu disangkanya teroris. Nats, thank you membershipnya. Teroris. The leader wants certain goods they acquired in Japan to be delivered to him, so he can fill his war chest. Wih, welcome guys yang baru join. Yang baru upgrade juga. Oh, tapi terus dari mana kalau aku fit sama ini semua? Biar aku bereskan kalau gitu. Ini salah negara ini tuh dari mana ya? Amerika ya kayaknya. Oh CIA mah Amerika guys, bener. Gak ada bukti kalau Jepang atau Amerika ini pernah involved. Terus ini properti apaan kata Kiryu? Ngerti? Bot kapal yang harganya miliaran.
おかげで人手がいります。なるほど。Oke, kata Kiryu. あなたの任務は、tugas kamu cuma ngejagain tempat itu doang kok. Until the Bulayan is loaded into the ship. Sampai Bulayan masuk ke kapal, kata dia. Bulayan apa guys, Bulayan? So, welcome. Kiryu-san. Yang perlu kamu lakukan, kamu tinggal berdiri aja di situ. Gampangan. Terima kasih, welcome. Keren banget Kiryu jadi manajer Kim. Iya, jadi ini manajer Kim banget vibes-nya. Zuiben zokuna shigoto o suru nda. Desu ga kore wa Daidouji no soshikiryoku atte no shigoto deshite ne. Kinkai no yushitsu toiu no wa. Bulayan apa guys, bulayan ya? Mas, mas wi bulayan itu. Oh, namanya bulayan ini disebutnya. Samazama na benki o hakatte miseru. CIA ya kakumeika wa kansha o katachi ni shite kureru desho. Ini mereka orang masih namatin Kiwami 2. Wah, masih jauh pisan atuh. Halo Isan, Arif. Omoto ni kane wa kou itta shudan de kasegu desu. それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足を片付かせている。apa angsa mungkin bisa berenang? Water is like a fancy scrambling. Angsa mungkin berenang dengan indah di atas, tapi sebenarnya di bawah kakinya itu struggling. さて、私は最近。Waduh, nggak dengar nih kata. Eh, anjir kepekan AFK gue. Mati sendiri nih sticknya gue. Terlalu banyak menyimak. Jangan dulu. Mimi ga tōku te mondai nai yō desu. Dōchi ni shitemo kinori no shinai shigoto da. Cepat kebar dewanya, dewasanya Vi mau reset. Koko igai no ikiba mo nai hatsu desu ga. Oh, kamu ada mau ke tempat lain enggak? Ada kebar dewasa. Moshi anata ga koko wo hanare seken ni Kiryu Kazuma ga ikite ita to morereba wareware wa yakusoku o yaburareta mono to minashimasu. Figo sudah menjadi naga kecil, welcome tip. Anata dake ja arimasen. Kalau itu terjadi, bukan kamu saja yang akan menderita. Pikirkan orang-orang dan anak-anak yang kamu buang untuk kamu lindungi. Ah, aku udah dengar ini ratusan kali, kata Giru. Ngancamnya gitu mulu. Somosomo ore kara iidashita yakusoku da. Ah, lagi aku juga yang berjanji dengan tepat dengan hal ini sebelumnya. Ya udah kalau gitu udah jelas. Kita lanjut ya briefingnya. Tugas kamu apa? Dia, dia diancamnya begitu mulu anjir. Oke, kita disuruh ngejagain apa namanya? Kapal, guys. Di pelabuhan Yokohama nih. Lagi banyak juga bodyguard-nya gue lihat. Ada truk membawa massa ke sini. Oke. Ada waktu sih beberapa saat lagi sebelum tiba. Kamu nyantai dulu aja sekarang. Sampai emas itu datang ke kapal, everyone in one kilometer radius is working for us. Mereka semua agen Daidoji. Nah, tugas kamu tinggal berdiri doang kok bareng sama mereka. Anjir, gampang banget ya. Bukannya operasi narsa rahasia ya. Kayak terbuka banget. Mana kaki Sugien? Oh, tadi. Lah itu lagi main catur. Ada hadiah buat kita. Kita harus ngalap, bilang ke kalian kalau kita ini serius. Belum keluar nih. Aku mau ngecek yang lain dulu. Kamu gak apa-apa sendiri kan? Mereka tahu gak sih aku siapa? Enggak kan? Enggak lah. Yang mereka tahu kamu tuh temennya mereka doang, satu asosiasi doang. Nama mereka juga pakai kode name semua kok. Iya, agak mencurigakan guys, agak sus nih gue lihat. Ya udahlah, lihat-lihat dulu lah, sambil nungguin apa nih? Sambil nungguin truknya datang. Mas, siapa namanya, Mas? Joryu ya? Apa-apa sih? Oi, kamu mau kemana? Iya. Nggak kemana-mana, Indra, thank you. Cuman mau regangin kaki doang? Oh, posnya jangan dibiarin kayak gitu. Aku yang jaga area ini. Pulang sana. Bang, cobain kamera. Kamera? Yappa are da na. Mukashi don dake era karou ga. Oh, enggak perlu seberapa hebat kamu. Kalau udah tua mah bakal tetap tolol aja. Anjing, kok dia tahu? Bahkan kamu Dragon of Dojima. Kiryu Kazuma. Anjing, kok dia tahu?
Kiryu Kazuha, pemimpin keempat dari klan Tojo. Udah 3 tahun ya. Sebenarnya aku mengebantuin bagian-bagian kecil ketika kamu masukkan kematian kamu. Anjir, kok udah tahu ya? Bocor aja. Apa, gak usah pura-pura bego. Kita bekerja untuk orang yang sama. Gak ada yang peduli ya, Kusei itu hidup atau mati. Tapi ini bikin aku penasaran. Emangnya Yakuza legendaris itu sekuat itu ya? Katanya kamu petarung terbaik di kota. Oh, bisakah kamu menang dengan orang-orang kayak kita? Oh gitu, kamu pengen tahu. Kamu pengen aku balik ke posku? Atau kamu pengen aku ambil bait ini? Anjir. Naganya dipancing, gue liat-liat. Aku gak keberatan kok sama dua-duanya. Oke, okay. Itu yang aku bicarakan. Weh, jangan terlalu kasar cuma gara-gara dia Yakuza. Santai aja dulu dikit ya. Gak mungkin lah, naga legendaris itu lemah. Pertanyaan yang bagus. Tapi akhirnya nyanyi bakal bisa gas. Oh, janji ya, gak satu kali pukul, kata dia. Oke, janji gak satu kali pukul. Anjir, oh ini baru diajarin hit actionnya. When the hit go, increase certain point. Oh, ada extreme hit mode guys di sini. Gue suka banget ya. Ntar ambil dulu. Nah, bisa ngambil pakai ini katanya guys. Sini bro. Nah, kok aing pakai pipa anjing. Ah, syajoan. Apa bro? Mau apa lagi bro? Gimana sih ngambilnya tadi? Oh bisa gitu, diem. Cicing Joan, aing lagi nyobain ini. Anjir bisa gitu dong, keren banget. Allah, si babi ini anjir. Turun lagi dia, bangun. Sini. Sini. Aduh, mati lagi, tolol. Gue mau nyobain jok yang lain. Janji gak satu kali pukul. Pada ngapain, tolol, botak kan tadi. Bantuin lah, pukul si babi ini. Nah, gitu dong. Baru gue semangat. Ini baru seru, kata Kiryu. Jadi kangen jam malam main Tamiya, kata dia juga ada guys. Nah, ini dia nih, Extreme Hit Mode. Hah? Ini agen sel, new gadget, unlock yang sel gadget. Ini Yakuza, sel attack become more powerful and multiple action. Eh, thank you Asrar. Oh, ini lagi mode angin guys. Anjir, what the hell? Sejak kapan dia bisa terbang-terbang gitu? Sejak kapan Kiryu bisa terbang-terbang kayak gitu, coba? Gue belum bisa mengambil barang dengan benar, tapi... Oh, udah bisa deh. Ya, babi, si anjing. Coba pakai skill rokok, Vi. Belum dapat rokok, harus beli dulu. Kayak kamu enjoy banget. Bisa gak kamu pulang ke pos kamu sekarang? Kayaknya truknya agak telat nih. Minasan no otawamure ni wa me o tsumutte okimasu yo. Ini masih mode agen guys, katanya ada mode Yakuza-nya. Fly, welcome. Anata mo teknikal na kakutou ga ita ni tsuite kimashita ne. Kok kamu jadi kayak technical fighter gitu sih sekarang? Gouriteki ni teki o muryukuka suru no wa. Oh, neutralizing enemy methodically lebih enak daripada street fight kan, gaya berantem kamu dulu.
Wah, aku cuma belajar. Oh, dia belajar di temple tadi. Dia buang waktu cerita I'm sorry for the rest of my life. Dia bosan kan di kuil tadi. Jadi akhirnya dia latihan martial arts yang baru. Iksan, welcome. Aku akan hati-hati di masa depan. Kayak tinggal nungguin truk doang nih, kelar. Joryu. Oh iya, Joryu. Kamu kayaknya gak butuh ini, tapi aku kasih aja deh, gak apa-apa. Handphone ya? Katalog? Yang dikasih semua agenda Doji, katalog. Ntar cari Jablai dan jurus Tusbol, kata Joryu. Oke, tenang. Santai guys, masih misi, masih misi. Oh, dia buat upgrade ability guys, pakai katalog aja dengan upgrade ability-nya. Kroni, thank you. Ini jadi masalah gak sih? Kayaknya orang-orang tahu deh, aku tuh siapa, kata si Hikiryu. Gak apa-apalah. Kamu kayak percaya banget sama Dei Doji. Maybe too much if you ask me. Sosuki ni kanpeki nante motomete mo imasen ga. Nah, organisasi ini sempurna kok. Oh, nggak ada seorganisasi yang sempurna. Tapi seenggaknya kita lebih baik dari Tojo. Oh, Tojo di clean up guys 2 tahun yang lalu. Gara-gara gubernur ngelakuin. Oh, ini rencana TK, gue tahu. 3K. Yang pertama hilang itu chairman sama officer-officernya. Sekarang orang-orang Omi Alliance nge-take over Kamurocho. Soalnya Tojo udah nggak ada semua. Daigo tuh udah nggak ada. Arakawa Masumi. Bapaknya Ichi anjing. Tōjōkai wa hontou ni zeijaku na soshiki deshita. Wareware mo seizei manabasete itadakimashou. Ichi o yū to jū. Apa kata aduh. Orang yang nguasain Kamurocho sekarang ya? Dewa toriko waruku yū no wa yamete okimasu. Anata ga kumiin toshite jinsei. Ini masih masa-masa bapaknya Ichi anjir. Masanya Arakawa yang nguasain Kamurocho sekarang. Orang itu terdahsyat. Ada keski bebek packing moment. Iya anjir. Soalnya, kemari miten ni kieta nanti. Iya ya, ini tamlannya sebelumnya aku setuju guys. Benar. Do yuwarete mo jikkan ga wakane. Kore o itte nagatame ni naru ka wakarimasen. Fi kalau kita di sini masuk franchise Yakuza kan? Enggak sih, kayak main film aja lah ceritanya. Hari ketika Yakuza kalau kita tengah run in the open air over. Aku pikir klan Tojo emang ditakdirkan untuk menghilang apapun yang terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri, Omi Alliance pusing dari Kansai will suffer the same fate as well. Sama aja Omi Alliance juga bakal hilang suatu saat nanti. Tinggal nunggu waktu aja. Thank you Dan, so love, welcome. Backpacking moment. Kau bener sih. Tentang apa? Tashikani nanno natsu consolation. Sore wa zannen desu. Maaf ya untuk hal itu. Oh, Arakawa sekarang yang nguasain Kamurocho itu. Arakawa tuh Tojo apa Omi guys? Ada yang inget gak? Gue lupa lagi. Main di Steam ini. Truknya udah di sini. 10 menit, agak 10 menit telat. Itu mertuanya Ichi bang, bukan bang? Mertuanya. Aduh, gue lupa lagi. Omi bang, Omi ya? Omi apa Tojo guys? Dulu Tojo, oh, itu kok Omi. Oh, ada mobil lain guys. Ada mobil lain yang datang. Siapanya kenapa malah keluar beginian? Kayak Majima bang ngetir ya. Menabrak gedung air. Gua kira si abang, kaget gua anjir. Bajunya batik. Nggak, bukan guys, ini ada tato ya. Abang nggak tatoan, tonton. Bang, siapa namanya? Bukan Bang Goro. Bah, kaget gua, bajunya batik anjir. Bukan Goro guys, bukan Goro. Goro barangnya nggak kayak gitu anjir.
kaget gua. Tidak sih mirip ya. Jodoh. Nggak, bukan guys, belum kaget gua anjir. Ngapain ini di sini tiba-tiba? Kaget anjir. Oh, ditekan ya kalau mau ini ya? Spider ini. Sumpah gua ngeliat Kiryu pakai teknik kayak gini aneh dah. Biasanya dia barbar main pukul-pukul aja kan. Goro nambah steroid tuh bang. Nah, gua kira abang-abangannya si Yagami anjir tadi. Aduh bener udah tua encok. Bangsat. Ini ada senjata apa ya? Pen hit gua kok. Oh tuh. Udah tua anjing, encok wajar goblok. Pakai koyo dulu. Waduh. Baton. Ini ngeledekin kita tadi. Cuma tapi ini topeng hanya guys. Mati anjing. Waduh. Aniki, koitsu ga Hanawa desu wa. Tatonya tapi mirip dah. Oi, Terikaze! Iku de! Dia mereka emang mau nyulik seseorang. Si Hanawanya emang mau diculik ya nih. Oh, jadi tujuan kalian emang menculik Hanawa ya. Dan tentang emas itu ternyata bohongan. Satria welcome. Anjing belum bisa ini. Komaki Tiger Perry. Kamu siapa? Oh, dia tahu. Dia tahu anjing. Gak mungkin, Kiryu. Kita cari tahu nanti. Kamu bisa berdiri gak, Hanawa? Mereka mencoba nyulik aku. Hanawa! Kayaknya udah waktunya aku melindungi diriku sendiri. Pakai bantuan anjir, kayak... Siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi tuh. Ilhae. Jang Yun. Mereka pada tahu guys kalau ini apa anjir? Kok bisa gini? Oh, buat ditarik. Gua gak bisa naikin, hit gok. Mampus goblok. Gak bisa naikin apa gitu guys, hit gok. Ini naikin darah, naikin darahnya begini sekarang. Boost attack, boleh deh. Kita naikin attack dulu. Start ability, nah aduh mahal banget, ini keren anjir. Mukul ke buka. Oh ini gadget teman-teman, ini ada 100 ribu harga. Instinct Town, Donut Enemy. Reading this remain would like to be a spirited yacht. Ntar gue naikin darah dulu deh. Naikin darah matek lu deh. Cepet anjir tadi. Dah. Mundur. Hanawa kamu gak apa-apa kan? Anjir si Hanawa yang pingsan dongo. Anjir, awalnya pingsan dong, obat. Nah, ini. Anjing!
Bangsat keren banget. Aduh. Nah, bantuin gue dong, Hanawa. Wah, sini, pahit aja om Syah. Mampus. Lah mati, goblok. Dia jadi kayak cekatan banget sekarang gerakannya ya. Udah gak barbar lagi. Aduh, waktu kita habis. Gak bisa diculik nih Hanawanya. Tadi mana yang pakai topeng hanya ya? Wah gila, bonyok semua. Daijoubu ka, Hanawa? Ikiteru na? Eh, nantoka. Kega wa? Gimana luka kamu? Kita khawatir itu nanti aja deh. Yang penting kita harus keluar dulu dari sini dan harus cepat. Polisi sama pemadam kebakaran ntar lagi bakalan nyampe. Kita gak boleh kelihatan. Oh, kalau kamu masih bisa mikir strategi kayak gitu, berarti kamu masih gak kenapa-napa lah. Oh, penyerangnya pada kabur semua. Oh, ada tiga yang... Ada yang tiga kenapa? Fatality. Ada kena luka fatal. Meninggal kah? Kiru doang bang yang gak bonyok. Iya mati anjir. Terus mengenaskan tiga orang. Anjir dibawa dong ini. Ini yang meninggal ya? Oh iya. Wah ini rantangin kita bukan sih? Buset, tewasnya geger otak di kepala. Tegar, welcome. Oh, Zen lagi. Dia tinggalnya di tempel, di kuil. Bersama kakek Sugiono. Salah satu agen kita meninggal di dok kemarin. Oh iya, orang nyari masalah sama Kiryu tadi. Itu yang aku lempar tadi, Vi. Shinda-san niwa tiga-tiga meninggal gara-gara trauma di kepala. Anjing, tengkoraknya pecah gara-gara bak metal. Kayaknya penyerangnya gak peduli mereka mati apa hidup. Mayatnya gimana? Udah kita urus kok. Gak akan ada apa-apa di berita, tenang aja. Selalu ada kejadian-kejadian kayak ini. Evan, welcome. Anata to onaji you ni ne. Soka. Ini siapa? Jadi dia tahu loh. Gak mungkin. Kiryu. Kenapa? Iya. Ah, gak apa-apa. Penyerang tadi malam tahu kalau aku masih hidup. Bahaya nih kalau orang-orang dari Doji tahu. Hanawa. Tahu gak kira-kira tadi malam orang-orang bertopeng itu siapa? Satu hal yang bisa aku konekin sih, kayaknya tuh klien yang ada hubungannya dengan dililan ini. Orang revolusionary Asia. Cuman dia sama CIA. Kalau saya bisa tanya on that, bisa aja antara mereka lah, CIA atau orang-orang itu yang ada di sana. Kalau emang itu CIA, mereka gak perlu harus nyulik aku gitu. Orang-orang revolusi. Pasukan revolusi Asia. Mirip Yuta bang. Gak tahu sih ya, gak ada yang tahu ya anjir. Mari kita panggilnya Mr. X. And then went to the CIA with this bogus deal. その目的は何と。この私をさらうこと。あんたを。Oh, kenapa harus kamu yang diculik? 何のために。それがさ。Aku juga nggak tahu.
私は組織のしがない。Aku ini nggak ada sebenarnya nggak ada pengata apa apa juga sih di organisasi ini. Iya, yeah, kenapa harus Hanawa ini sulit guys? Kecuali kita ngobrol sama Mr. X ini, kita nggak akan tahu apa yang terjadi tadi malam. Ima, Daidoji Ippa no souryoku wo agete sagashite imasu. Kore made no tokoro tegakari wa zero desu ga. Shiganai mattan no tame ni Daidoji ga souryoku wo ageru to omoenai ga. Itai tokoro tsuite kimasu ne. Tashika ni sou desu. Desu kara watashi toshite wa karena itulah aku pengen melakukan investigasi sedikit aja sih. Pengen tahu mereka tuh tadi malam siapa yang nyerang. Itu alasan aku datang ke kamu hari ini. Kamu gak nyadar kah Kiryu? Beberapa pria bertopeng itu ada yang pakai tato. Oh yang ini ya. Nah orang yang pakai hanya mas itu Wukil Oragen Headcut di Extravagant One. Aku gak ngeliat situ siapa. Kayaknya aku gak ketemu deh sama top yang pakai topeng hanya. Kayaknya dia Yakuza dari keluarga yang cukup penting. Terus? Ada keluarga lama di Yokohama namanya Klan Seryu. Lah, Seryu mah ada di Yakuza 7. Kayaknya mereka ada hubungannya dengan serangan ini. Bisa kamu cek gak? Ya, aku gak nyuruh kamu buat datang ke kantornya. Sebentar, kita gak bisa bilang kalau itu Yakuza cuma gara-gara tato doang. Kita gak bisa bilang kalau itu Yakuza lokal cuma gara-gara tato. Kalau ini ada hubungan dengan Mr. X ini, kayaknya ini Yakuza lemah deh. Tapi siapa sih yang lebih paham Yakuza selain kamu, kata dia. Aku pengen tahu semua kemungkinan dan pengen tahu kenyataannya secepat mungkin. Oke deh, kata Kiryu. Ada satu kondisi tapi nih. Aku benar tertarik nih sama identitas si Mr. X ini siapa sih. Kalau kamu tahu sesuatu kasih tahu aku ya. Apa kamu khawatir mereka akan nyari aku lagi? Kalau ya, aku tersentuh, kata dia. Ya, lumayan sih, Kiryu. Oh, kalau gitu, kita emang harus hati-hati aja. Mungkin ada beberapa orang di Seryu Clan yang tahu muka kamu. Buat sekarang, find out what going on in the office. Kita lihat dari jauh aja. Bentar, Klan Seri itu bukannya ada di nggak ada di, ingat gue nggak ada di Tokyo deh. Eh, nggak ada di apa? Kamurocho itu agak di ujung dekat laut. Tempatnya Ichi itu apa namanya guys ya? Bagus, Fatalis welcome. Jomok bang. Eh, itu artinya bro. Artinya peduli sesama bro, cuy. Bang, kok nggak bisa join membership ya? Coba tanya moderator deh. Yokohama ya? Iya Yokohama. Iya bener-bener di Yokohama. Bener-bener di Yokohama guys. Masih Tokyo sih, cuman ya gak daerah-daerah tengah situ, agak ujung laut. Seingat gue tuh Klan Seryu tuh di situ. Ini Yokohama nih. Eh, Saka. Pak, iya Yokohama ya? Anjir, iya Yokohama cuy. Tempat si gembel. Nah kan bener kan, Seryu Clan Family Office is our head, I shall head there first. Bangsat gue kangen main sepeda tadi di sini. Mana guys, biasanya di sini ada tempat ngoleksi serangga sama buat ngoleksi sampah. Oh, udah ada. Anjir parkirannya jadi beda. Anjir bang, mulung momen. Iya di sini coy tempat mulung. Terus dari depan ada pawn shop nih kalau gue masih ingat ya. Sebentar. Ini harusnya depan sini ada pawn shop guys. Bener nggak nih kira-kira? Malam Miko. Aduh, tempat apa sih ini? Aduh, MPS, I don't care, Wu. Aku cuma pengen, aku kesel pengen mukul orang, katanya. Yaudah kita cari orang tolol aja. Kayaknya orang-orang sini emang kayak tai semua, kata Kiryu. Nah, ini tuh, aku harus cepet-cepet nih ke sana. Street battle, gangster, don't ask question. Ya, ini preman-preman lah. Skamek, Rezim, welcome. Ini depan harusnya ada ini, guys, ada pawn shop. Tapi ini Kiryu yang bangsat sih. Ini Kiryu yang bangsat anjir. Gak ada angin, gak ada hujan, pala disepak bangsat. Ayo lo, ngompol gak lo? Janji gak ngompol. Anjir kangen, gue suka banget anjir vibes Yokohama.
Nih, harusnya depan ada pawn shop, guys. Ini bukan sih pawn shopnya? Tuh, kan bener! Masih inget gue, anjir! Bang, uangnya ambilin. Udah. Oh, ya, mereka dagang, guys. Biasalah, ya. Hah? Ada status ailment! Leave you unable to take any action. Bleed. Oke, okay, bleed ini biasanya dari Goro. Burn sama shock. Ini apa, anjir? Condition that only affect enemy, agony, enemy unable to dodge, fear, enemy, oh takut. Anjir, gue masih ingat lagi, tolol anjir. Ada body armor 40.000, nah ini kita butuh, guys. Beli berapa ya? Beli 6 deh. Sama ini, aduh ini mahal banget harganya. Dev-nya pas 100, resist bleed. Ntar udah payah, gak punya duit nih. Nunggu anak-anak grinding dulu. Oh, udah perlu loading lagi sekarang. Itu tuh zaman COVID, bang. Kalau ketemu jangan, ah, bacot nando, tai, anjir. Bang, ke survive bar. Survive bar tuh di ujung kanan, guys. Ini mau jalan-jalan dulu nih. Ntar, gue inget. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Survive bar di sana, guys. Nyebrang dulu. Awalnya gitu. Gue tuh ngapain sama... Iya, Ji. Iya. Ah. Ntar mulung tadi di sana. Ini ke kanan apa nih, guys? Sevel kayaknya. Apa tempat cari kerja ya? Lah, ini tempat bikin senjata Ichi. Depan lu. Iya, Ji. Iya, lagi main, Ji. Iya, Ji. Tekuro Kubo Kanero. Ya udah, iya. Tahu secinta itu. Anjir, mampus dong dia. Duitnya kayak harus diambilin manual, guys. Andika, welcome. Itu bengkel, bang, tempat crafting. Iya, anjir, mesti pada inget dong, bangsa. Ini tempat kita. Namanya Sumire. Tekuero Kubo Kanero. Iya, Ji. Tempat upgrade stick baseball. Namanya Sumire ya, kalau gak salah ya. Ini ngapain main mahjong ya? Jadi ingat bang, grinding relationship. Gak apa-apa, kita jalan lagi ya. Jalan lagi. Lah, buntu. Oh, udah deket lagi. Aduh, udah deket dong. Awalnya gitu. Gue tuh mau pengen sama. Iya, Ji. Iya. Udah, ntar malu ah. Jangan gitu. Dia mal, tolol! Ambilin dulu, guys. Ambil bola dulu. Kasihan aja bocah nyangkut bolanya. Ah, tinggi. Asal tapi ambil. Oh, bisa kok aku ambilin pakai kabelku. Hah, wendernya oh. Awalnya gitu. Tuh, denger, Ji. Tuh, iya. Nih, ambilin bola dulu, Ji ya. Jangan nangis ya. Ntar gigi lu makin jauh. Ada, welcome. Tuh, bolanya jatuh. Kalau ketemu aku jangan sombong ya, bang. Anjir, bacot, anjir, tolol. Udah, tante ya, udah aku ambilin. Nih bolanya. Oi, nih bola kamu kan. Oh iya. Anjir, kayak pemain Blue Lock, bangsat. Bocah skizo, tai. Kamu keren sekali, mister. Gimana cara nuruninnya? Tenang saja, aku kan Spider-Man. Kata kiri. Terima kasih ya. Iya, Ji. Makasih banyak, Mister. Sama-sama ya. Jangan bikin masalah sama mama kamu, oke? Siap, Om Kiryu. Anjir, bajunya baju Blue Lock, tai. Bocah skizo, anjir. Red, pecat, thank you. Nah, udah yuk. Sebenarnya harusnya rada masih agak jauh sih, guys. Seri clan office. Oh, ini tempat masak makanan yang pernah dimakan sama ini, Ichi. Iya, Ji. Ah, malu ah jangan di sini ah. Ini apa, guys? Kalau nggak salah ada restoran T-Rex, teman-teman, di sini. Anji, toko bangsa. Gue baru. Vi ada yang centang tapi nggak member, siapa tuh? Siapa tuh centang tapi nggak member? Tempat ini sepertinya menarik.
awalnya gitu. Iya Ji. Kita lihat guys, jual apa ya? Kostum, terus kostum, oh senjata-senjata teman-teman ada. Ini buat pijit guys, buat pijit. Ini buat pijit. Oh, terus ada baju maid. Sama oh, ada makanan kucing juga guys. Ini agak random. Agak random ya? Iya. Iya. Ah, tai. Awalnya gitu. Anjing nih. Ada PKN Partai Koalisi Nando anjir tai. Udah masuk dulu. Irasemase. Awalnya gitu. Ji, lu mau gua beli sepak, Ji? Tuh kan. Gua aja membership di dia, gua aja tako. Masa dia bukan naga di sini, guys? Bacot, tolol. Gua printer gigi lu besok, babe. Anjir ada yang jualan sempak guys 200 ribu, nambah attack 300. Dan ada sempak emas 50 juta. sempak emas 50 juta guys. Plus attack 950, anti peluru, def naik, dan anti pedang. Anjir ini mah debus juga bisa bangsat. Anjir sempak emas 50 juta guys, kancut emas. Dari kolor biasa harganya cuma 1000. Naik ke kolor perak dan terakhir kolor emas guys. Yaudah kita beli sempak biasa deh 1000. Kayak gua beli sempak biasa guys dan ada amulet Indra harga 1 juta. Anjir aneh-aneh juga barang-barang di sini ya. Baju 33.000 beli kali ya. Coba dulu deh. Arigatou gozaimasu. Makasih ya Kakak ya. Tokonya bagus banget ya. Entar kita pakai dulu guys. Kalau pakai oh ini gear. Oh, cuma bisa milih satu antara tech atau dev, guys. Pakai sempak, pakai sempak lah. Naikin tech. Bang, centang doang nggak member. Iya, anjir, gua aja member di sana ya. Ketai juga gua lihat napking nih. Serio Clan itu tempat demo juga, guys. Bener, ada tempat demo di sini kalau nggak salah yang serio itu. Iya, di sini bener. Di depan sini nih. Bentar. Bentar kiri gua mau jalan-jalan dulu, kangen gua. Lah, siapa tuh yang ngajakin perang? Anjing banyak banget. Pulang. Kenapa banyak banget anjir? Ah, tuh sini. Ini gua tunjukin dia keren-keren di dalam sini. Udah, diam. Diam. Duh, mana si kakak ya? Ini bisa merantem di toko, keren banget. Blok! Aduh, pisau ini ya? Aduh, maaf kak ya, bikin kegaduhan gak? Aduh. Anjir, itu apaan guys? Itu apaan? Bisa diambil. Kayak kita masih belum bisa free roam jauh-jauh deh, tapi... Klub ini kayaknya pernah ada yang dulu tempat pijit. Klub ini tuh dulu pernah ada yang kerja di sini deh, seingat gue siapa ya? Nah, ini tempat pijit apa yang mana sih bisa masuk? Guys, emang bisa masuk tempat pijit, teman-teman? Bisa masuk ini tempat pijit. Bentar, ini bukan tempat pijit. Kalau nggak salah tempat main judi deh ini di atas. Tuh kan bener. Infokan slot gacor aja di sini, tolol. Tempatnya muklis aja ini. Ini bukan-bukan tempat. Iya, bener-bener. Di belakangnya itu tempat ini aja, tempat admin gacor, tolol. Depannya iya, tempat pijit. Masih apa, Tay? Jujur, gue masih ingat banget. Ya. Masuk lo guys, yuk. Masuk. Yokohama Seiryu Clan Headquarters. Vi cari adu ayam, enggak ada ya. Udah modern, mana ada adu ayam di sini. Figure out element of the match as well as around and see if anything seems suspicious. Aduh, ada CCTV, guys.
kalau nggak salah ya, orang-orang seri itu baik, teman-teman. Oh, nanda omae? Domo, odekake de, aniki. Oh, mau ke tempat sabun itu lagi, aniki. Oh, enggak, sembarangan kamu. Ini ada urusan apa kerjaan. Maaf ya, aniki, gitu. Udah, lu ikut sini, buru. Anjir, disini ada soplen juga ya? Si Ichi aja dilahirin di soplen. I don't see any. Aku ngeliat ada sesuatu yang ordinary, apa? Yang aneh. Tempatnya terlalu tenang buat klan Seryu. Dari serangan semalam kayak enggak ada penjagaan atau apa gitu loh kalau emang klan Seryu yang nyerang. Ngudut dulu. Isa. Moto-moto karaburi kagu da. Enggak ada apa-apa ternyata di sini. Oh, udah pada tahu Kiryu di atas anjir. Mau disergap. Bang bikin emot aniki dong, boleh keceling tuh ntar. Apa pi? Slot gacor. Iya di belakang anjir tadi. Tempat buklis berada. Tenang dulu lah. Gua kan lagi ngerokok, santai dulu apa? Gokai sasetan nara ayamaru. Gokudo ni kakumarete. Sonna futetsura shite nakya sore de totta kamo. Oh, baru tahu aku ada orang yang tenang gara-gara ketemu Yakuza. Ya udah aku cabut deh. Udah kata Kiryu. Sore de kanben shite kure. Sou wa ikanai. Douyu tsumori de nozoite ta ka arai zarai haite ki. Enryou sunna. Uchi no jimusho no naka ni irete yaru. Ayo kita kasih kamu tour. Ayo jangan malu-malu. Konna toku kara mite ta tte nani mo wakari ya shinai zo. Tokoro de omae. Oh ya, ngomong-ngomong. Kamu salah satu dari Daidoji ya? Lah, kok dia nani? Tahu sesuatu tentang Daidoji? Yatto odoroita mite tara. Douyu koto da? Kamu ngomong apa tadi? Sakki. Aku dapat pesan anonimus dengan foto ini nih. Sore ga kono shashin de yo. Gotene ni? Katanya kamu bekerja untuk Daidoji. Anjir, ada tukang adu domba di sini, bangsat. Ada yang cepu siapa? Kamu mata-matai kita, tapi kamu nggak tahu ya kalau kamu di mata-matai orang lain juga. Jadi siapa itu Daidoji? Tapi mereka juga nggak tahu, guys. Info kan jam ini circle duit sekarang sepak masif. Aman-aman. Pas gue pulang ya. Siapa yang ngirim foto itu? Ada kali bahasa lain nggak? Ah, nggak ada. Tada soitsu no yutori. Waktu itu mereka tahu kalau kamu tuh lagi ngeliat sesuatu di sini. Woi, Teme! Aku pengen tahu dong siapa yang ngirim foto itu. Tapi aku ada urusan sama kamu. Awas, aku mau lewat. Seingat gue tuh klan Seri tuh orangnya baik-baik guys. Pembaik semua ini orang-orangnya, ya gak bang? Kok pingsan? Masih digambar pakai. Oh bisa nih, bisa Haboku aing syah, babe. Anjir ada yang buat pistol dong, bangsa. Gila, gambar sekarang. Wah kurang ajar, ada yang buat pistol aja. Wah, lu bener-bener siapa yang ngajarin lu main-main pistol? Wah, gila ada yang bawa pistol anjir. Sembarangan banget. Ya gua usah zaman sekarang pada bawa pistol mainannya. Very American, sir. Oi. Oh, dibuka nih pesannya. Warina. Sorry ya. Aku pengen tahu tapi siapa yang ngebuntutin aku. Kalian ke pelabuhan gak tadi malam? Ada orang-orang kalian ke pelabuhan gak? Kayaknya gak tahu apa-apa deh. Leluhur aja dulu. Oh iya bener anjir. Hah? Aku gak tahu apa-apa. Oh gitu. Kamu hari ini baru pertama kali dapat pesan dari orang ini. Oh, kenapa aku harus kasih tahu semuanya ke kamu? Ya, kayaknya sih nggak perlu sih.
Gimana kalau kamu lupakan aku aja dan aku lupakan tentang hal ini? Nozoki o fukuro ni suru tsumori ga kaeri uchi ni sareta nante dare ni mo shirareta ne daro. Seiryu kai no kanban ni kayak kelihatan buruk untuk klan Seiryu. Donomichi. Lagian kita gak akan bisa ketemu lagi satu sama lain. Maaf udah membuat kekacauan. Sagasute warukatta na. Oi. Mate ya teme. Kono mama de sumu to omotte no ka? Masih rantangin juga tuh. Penjalan-jalan lagi dah gue. Siapa tahu ketemu survive bar kan ya. Buffering bang, ah, serius. Enggak ah, aman. Sopan banget bang Kiru. Lebih tepatnya biar identitas dia gak diketahuin sih. Masih buffer guys. Di gue aman sih. Coba ntar gue cek dulu YouTube kayaknya ya. Wait. Wah di gue aman guys. Eh udah sore. Jadi klan Seiryu sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa ya sama serangan itu tadi malam. Iya kayaknya. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau mereka melakukan itu juga kan? Paling penting sih. Ada orang yang ngebuntutin aku nih masalahnya. Itu pada nggak kenal Kiri bang. Enggak lah, ini Yokohama gak ujung. Nggak terlalu terkenal Kiri di sini kayaknya. Aku yakin sih kalau yang ngirim pesan itu ada hubungannya dengan penyerangan pelabuhan tadi. Bisa jadi Mr. X itu sendiri atau seseorang yang bekerja sama dia. Oh, berikutnya hati-hati ya, takutnya dia ngeliat kita lagi ngomong. Ya, kayak ada yang ngikutin aku deh ini. Mereka butuhin aku dari tadi. Bisa kamu ngilangin mereka nggak? Aku mencoba coba sih tapi. Daga, sekkaku no te ga kaita. Motto umai tsukaikata ga aru nja nai ka? Oh, ada cara lain kan buat ngurusin ini. Aku bawa mereka ke tempat yang tenang. Udah itu aku grab aja langsung. Nah, ketika mereka udah takut, aku pengen tahu apa yang mereka tahu tentang Mr. X. Aduh, Marco. Ah, jadi situ ah. Seizei futari te toko da. Naruhodo. Tashikani anata nara wake nai desu ne. Wakarimashita. Watashi mo sochira ni mukatte imasu. Ichio, okiyo tsukete to itte okimasu. Apa kok? Sini nak. Dan di atas. Bang, ini mainin siapa bang? MC baru. Bukan Joryu. Kiryu. Diam dulu. Lagi main. Mau dihabek nih. Oh, anjir di parkiran dong. Dihabeknya. Kamu ada urusan sama aku kan? Eh, jangan naik-naik. Ah, turun. Anjir, rame banget. Koko, turun. Turun nak, ya Allah, ini anak bener-bener dah. Turun. Omotta yori yokatta na. Lah, ini yang kemarin ya? Itu yang jaket. Ini yang kemarin, guys. Kega sa suki wa nai ni. Ini kayak orangnya nih. Otonashu, tsuite kite kuremasen ka? Mau kamu ikut aja dengan kita. Kita udah tahu kamu tuh siapa. Anta no shoutai wa shitterimasu. Jaketnya baru dak Bandung bang, tahun aja well aja. Aku nggak tahu kamu ngomongin apa. Kayaknya salah orang kata Giryu. Tapi aku akan cerita tahu kalian ini siapa sebenarnya. Dah hell. Kenapa kayak ke filter gitu? Aku bukan musuh kamu. Eh ini kayak pernah lihat dah gue siapa ya? Tapi bisa gak kita ngobrol di suatu tempat? Orang dari Dodoji ada yang kesini. Ya. Seperti aku bilang, aku gak tahu kamu ini ngomongin apa. Kalian semua siap gak? Kita bakal lawan Dragon of Dojima.
気張っていけ。シェイ。え。anjir beneran disiapin satu armada anjir buat lawan Kiryu. Bener-bener disiapin satu armada guys. Oh ini yang Masked Man N yang kemarin pakai jaket Well anjir. Next. Anjing. Aduh, Tesser anjir bangsat. Ini pedang-pedang kayu ya? Oh iya udah dekat tanah anjir. Bangsat ini ada yang bawa Tesser, tai banget dah. Oh lu yang bawa Tesser tadi, babi. Ini siapa nih yang pakai jaket baru Dark Well guys yang gue lempar tadi keluar? Gila! Akhirnya bisa ngelihat kamu lagi Kiryu-san, bisa ngelihat kamu Kiryu-san. Oh menarik. Jadi teman-teman kamu cuma buat opening doang tadi. Kalian ini siapa? Anjir pakai ini, Knuckles. Udah terlambat, udah ikut kita aja dan kita akan kasih tahu semuanya. Kayaknya aku tidak bisa melakukan hal itu. Ya, itulah Dragon of Dojima. Dojima no Ryu. Dojima no Ryu. Bisa gue ikat gak? Wah anjir gak bisa dong. Anti dia. Lu mentang-mentang gua belum ada peri ya. Wish. Main kaki aja dia gerakannya. Tuh sakit banget. Oh ini nih. Biasa gua ngeliat ginian di Lost Judgment doang. Nah, anjir, ini mekaniknya Jackson guys. When a power line attack, press RBA, right before ultimate attack, this will prompt B to appear on screen. Quickly press to unleash your ultimate counter. RBA to dodge. B. Anjir, ini mekaniknya Jackson ada di sini juga. Itu seru sih. Wow, sakit banget. Endori gue mana? Oh, ini. Bangsat. Gak kena anjir. Gimana caranya ya? Harus ngindar dulu kah? Harus peri dulu? Ini series baru kan, Sir? Iya, ini lanjutan... sebelum Like a Dragon, tapi ini pakai mekanik Judgment. Gue lupa lagi cara ngindarinnya. Dulu tuh Yagami bisa dipajuin. Kamu siapa sih? RBB, harusnya RBB. Tapi dia tadi nyuruh mundur dulu, itu baru B guys. Hah, cuman traveler dari Osaka. Dari Omi Alliance. Omi Rengo ya. Kamu bilang kamu kan Kazuma Kiryu. Tapi kamu tau Omi Lions kan? Omi ngapain di Yokohama? Itu kalau dia full charge, Vi. Oh. Kibatteru desho ga. Anta o sagashi ni kitan desu. Osaka ni wa mada-mada Kiryu Kazuma no shinanzu shinjimon ga oru. Oh, masih banyak orang-orang di Osaka still don't wait Kazuma kicked out the ticket. Kenapa kamu menyerang pelabuhan tadi malam? Kalau Kazuma Kiryu emang masih bernafas, that means somebody went through a wall mess or trouble make it seem otherwise.
Seorang yang ada hubungannya dengan polisi dan pemerintahan. Siapa yang bisa melakukan seperti itu di Hiroshima, di tempat di mana kamu meninggal? Nah, aku kepikiran di situ tuh fashion dari Doji. Jadi kita mencoba untuk menculik orang itu. Si Hanawa. Oh, mereka ini cuma kepo, pengen tahu guys, Kiryu tuh masih hidup apa enggak sih? Kamu nyari Hanawa? Iya. Jadi kita pura-pura jadi teroris. Anjir, kenapa orang? Kenapa orang-orang Omi pada nyari Kiryu, teman-teman? そして、CIAは俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて、俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せた。ガブテバジャット rombongan. Enggak, mereka pengen tahu si Kiryu ini kemana. Kayaknya si orang ini nih, si Mr. X itu deh, kata Kiryu. Jadi dari awal kamu berekspektasi CIA to rally on the Daidoji for the struggling. Ya, tapi ketika kita kita semua ngeliat kamu tadi malam utuh. There was no need to worry with that guy anyway. Siapa jadi? Oh, siapa kalau judgment? Sasuga desu ne, Joryu. Bah, kerjaan yang bagus seperti biasa, Joryu. Jibun wo tsukete kita renchi wo ichimou dajin to. Tada, tashika anata wa tapi aku percaya dia hobi nomor dentu. Kita harus keluar dari sini cepat-cepat. Oh, coba kenalin nama kamu siapa? Dia bilang dia ngasih tahu namanya siapa, cuman bilang dia dari Omi Alliance doang. Yaudah, kita ngobrol di mobil aja. Masih ada waktu kok. Pini cuma sampai 5 chapter, jadi irit-irit. Anjing, serius, Ling? Bahasa cuma 5 hari dong, anggap 1 chapter sehari. Tai, tumben amat. Pantesan harganya 500 ribu, anjir. Bisa kan yang khusus 700 ribu ya? Dewa Omi Rengo wa Kiryu Kazuma wo sagasou toshite yubei no shugeki wo. Oke, jadi Omi Alliance menyerang. Ya, tapi mereka salah orang. Mereka tetap manggil aku Kiryu. Udahlah, gak usah pura-pura tolol. Jadi, aku hanya memberikan pekerjaan yang mereka kasih. Ini tempat pergemburan gembel sih ini, anjir. Ya Allah, palanya bocor lagi. Eh, beda orang, guys. Gue kira sama. Itu orang yang pakai topeng hanya. Mundur semua. Iya, jadi kampungnya Namba itu. Ichi juga dibuang kan ke sana gitu. Ishoni kite kudasai. Udahlah, ikut aja, Kiryu-san. Orera wa anta ni chikara. Kita butuh bantuan kamu. Apaan sih ini, Omi? Oru Kiryu. Bulan gua bukan Kiryu. Tapi kalau lu emang main berantem. Oh, oke, okay, kalau gitu. Daidoji kayaknya nge-grip kamu begitu banget ya. Kalau kamu main, kita bisa bikin kamu lebih nyantai kok. Udah satu-satu orang dari Daidoji sekarang.
Wah, anjing brutal banget. Wah, mau dibunuh. Lu kayak bang, ya dia ada 7 pas Ichi masih gembel, ada kecelakaan di dekat situ. Iya, tapi gua lupa kecelakaannya apa. Ini kecelakaannya. So you want to. Ini kecelakaannya. Ini kecelakaannya. Nani ga densetsu no ryu ya. Oh, legendary ranger. Tai anjing lah kata dia. Hanawa, Hanawa. Hanawa, cabut aja dari sini. Minna anta ga jama dashi. Sono yo de. Shishido. Shishido, jangan pakai pisau. Kiryu sa goroshite donai sun. Enggak mau kan kita ngebunuh Kiryu. Hone. Han goroshi de yame tokimasu. Suki ni hozai to. Sapa nih anjing bangsat. Shishido, keren kan guys Shishido guys. Kayak enggak pernah denger ya kita Shishido ya. Masa Majima buff up gitu, Bang? Enggak, bukan Shishido katanya. Sate. Donna mon ka no. Tapi tulisannya masih main ini hanya Mas. Buset. Anjing, mukul sakit banget. Gila, mukul sakit banget. Dia gak bisa dipakein ini lagi, spiderweb. Kayak petinju deh ini. Ada yang bisa gua bikin hitok enggak ya? Wah, anjing di blok sama dia. Wah, gila harus ditahan itu. Taran gua cek upgrade dulu. Siapa tahu ada gauk baru, guys. Cepet anjir gauk barunya ini. Apa ya? Oh, ini yang tadi gua beli, nambah hit. Lah penuh anjir. Harus baca hit gongnya lagi nih, bisa dari belakang gongnya. Taiga lebih gede enggak sih, Bang? Suaranya juga kayaknya enggak gitu deh. Taiga gede banget anjir, segede beruang anjir Taiga. Gila. Apa tuh? Saki kara kogirei na genka ya na. Enggak, beda guys, beda orang. Gua enggak tahu siapa anjir. Kakutogi no shiai chan ya za. Enggak, gua baru lihat ini siapa anjir. Kalau pengen ngalahin gua, lu harus ngebunuh gua. Tama no toriai ni. Rule nan za arasen no ya. That's kurushii yaro da. Nara. Omae to onaji tatakai kata de. Cikara de neji fuse de yaru sa. Tamishitara donai ya. Anjing, diseriusin sama Kiryu ini. Ganti mode. Mode de kena bunuh jiwa. Soya. Anta wa socchi no ga honshou de to. Bang Franco, emang iya guys. Kedo. Mikake dau shichau yaru ne. Anjir ganti stance dia, stance yang Kiryu ini anjir. Wakazu. Yoshi. Dai 2 round ya. Anjir keren banget. Ada replay, ada replay santai. Tanoshimasete kure. Wow, the legendary Factistel used in countless battle by Kazuma Kiryu, the Dragon of Dojima, and the Legend of the Yakuza. Dengan style ini kamu bisa bertali punch and kick enemy into submission as well as use object and maxi weapon, even the other of the Doji faction. Kiryu's skill has only increased as approach the present. Anjing, keren banget, bangsat! Oh, ini yang Yakuza, ini yang agen, ini yang Yakuza, guys. Quick step strike. Dojima versi RB dari segitiga.
Oh, di apa? Kotak segitiga ditekan. Oh, ada charger tech sekarang. Buset, ada charger tech-nya anjir. Oh, let's go, counter-nya nice banget anjir. Iya, harus dihindarin dulu, guys. Baru ingat gua. Oh! Waduh, kena lagi gua anjing, sakit banget. Ah, jenela. Ayo, tatti yari ya, uye. Oh, enggak bisa. Gua enggak bisa terus-terusan kalau bos. Bater. Mampus lu babi. Darah gua. Dih, dongo aja. Sini, Rene. Anjing, sakit banget. Itu sakit banget, anjir, damage gua. Wah, tolong gua di flying knee, anjing. Wah, mati lagi gua, anjing, darah. Gua gak kuat nebeinnya, cuma sekali pukul sakit banget. Ulang. Gua tadi nyobain jurus, guys. Tapi sakit banget, anjir. Ayo, cari. Yuk. Ntar, Afrita udah diambil belum ya? Ayo. Kalau musuh Nana harus ngecas itu, bang. Tapi dia cuma pecah doang ya. Nih, ini yang nahan ini agak-agak. Oh iya, benar. B anjir, perinya. Perinya kita harus mundur dulu. Itu masuk tadi. Aduh, gak masuk lagi. Kayaknya kita bisa counter perry lagi, guys, pas dia jatuh. Kan anjir, sakit banget. Nah, ini kalau cocokin kali ya. Anjing, gua kena, babi. Ayo, tatti yari ya, uye. Harus bisa mundur aja pas lagi gitu. Sini anjing, gua mau cobain pas mode ini. Nah, kena dah. Duh, itu ngindarinnya gimana, guys? Cara ngindarin yang ini ya? Mati nih gue nih. Oh, kan mati gue. Anjing, gue bingung ngindarin yang pas dia muter dah. Harusnya itu bisa gap. Jangan, gila lu. Harusnya itu bisa dihindarin, guys. Tadi gue awal-awal bisa gue hindarin. Ke samping, bang. Apa ke maju ke depan ya? Aduh, dulu gampang banget padahal ngindarin peri-peri kayak gitu. Nah, sabar, gue lupa lagi. Banyak lupa kontrol, guys. Sabar. Lupa kontrol. Guys, kalian tidak sadar pertarungannya sepertinya Survi versus Kodelin. Gak ada. Eh, hari ini gue ketemu Kodelin, guys. Gak ada ya. Tuh. Harusnya kan mundur ya, bener ya? Tuh, gue tadi bisa gue parry loh, aneh anjir. Anjing, sakit banget.
Gue rada bingung kenapa yang ketiga keduanya gak bisa di parry ya. Oh nah. Iya benar harus mundur anjir. Gue tadi parry-nya ngasal gitu yang pertama. Gara-gara gue lupa mekanik anjing. Marco jangan di situ, sini turun. Gue lupa anjir mekaniknya buat parry yang charge attack itu. Hiroyo, kamanezo. Kuroshiai ni ruudo wa nai no daro. Hoibori ga. Ore ni katta tsumori de oru nka. Nara da pais. Jigan gire. Kiryu-san. Mo tenkozen de todong dia. Fuck dia ditodong guys. Kamu kalau masih ngelawan Hanawa akan mati sekarang. Kita udah habisan waktu. Ano. Yokottara watashi kara hanashite mo. Joryu. Watashi no iu koto. Joryu, dengarkan aku baik-baik. Fiko Yokohama kalian coklat kayak ciliwung. Itu kayak limbah dari perusahaan Ichi di sini nih. Sono koto o kangaereba. Selalu ada door moment anjir di Yakuza. Bangsat ini mau ada siapa lagi yang mati ini sih. Hanya umurnya gak panjang nih bobo-bonya nih. Oh terang, biar terang aja sama aku profesional kok. Memang kesalahan aku. Oh, anjing gue kena mau ditembak. Shishido. Dozumotte nani suruke yatta. Mokutegi wasirun da kurma nore. Shishido ini selalu megang pisau guys. Kayaknya mode series dia tuh kalau udah megang pisau dah. Kayak Goro anjir. Omae mo ore mo ya. Ayo nore. Ashi no tsukan tobashi no sumamo desu. Ato de mata renraku shimasu. Hajime kara yari nawasatsute kudasai. Ayo kita mulai lagi dari awal. Jangan lakukan hal bodoh atau Hanawa akan mati. Kayak Dewa Jungo, Vi. Ini baru serius kalau megang pisau. Enggak, tapi Goro tetap lebih jago, guys. Alberto, welcome. Ore wa anta to yukkuri hanashi ga shitai desu. Sono tame ni jikan mo kane mo kaketa. Kuwashiku wa mata ato de. Kogo ni mo sorosoro. Polisi akan datang sebentar lagi. Namae kurai nana. Sengaja kasih tahu lah nama lu siapa. Hachidaime Omi. Namaku Suruno. Watase gumi no tsuru. Omi lahir dari keluarga Watase. Oh, dia kapten anjir. Watase. Keluarga Watase. Uchi no oyaji wa anta mo. Kamu tahu kan dengan patriark kita, Masaru Watase. Ya kan dulu Omi Rengo honke no wakagashi. Dia kapten dari Omi Lions. Sekarang dia ini puncak tertinggi di dunia Yakuza. Nah, Watase mah. Aku di sini because the patriarch need your strength. Aku di sini karena orang-orang ini butuh kekuatan kamu. Oh, orang Omi Lions ini butuh bantuan, guys. Tapi kan ada bapaknya si ini, bapaknya Ichi juga di sebelah. Kata kayaknya Watase mau nyelamatin Kiryu dari Daidoji, Bang. Aduh, maaf ya, Bu, Pak. Bikin masalah tadi. Bolehkah saya bantu bersih-bersih Kiryu? Oh iya, boleh. Nih ada sapu di sini. Oh iya, terima kasih. Anjay, bertanggung jawab. Bang, perhatikan obrolannya. Obrolan siapa, Tap? Charles, welcome. Padahal Omi dulu musuhnya Kiryu, Bang. Kan ada temennya juga dulu. Apa? Goro ya dulu ya temennya yang di Omi. Ini lanjutannya di kedatangan Kiryu di Yakuza 7 pas pengumuman. Pas pengumuman yang mana, cuy? Itu temennya nambah, Bang. Ada sop ikan sapu-sapu merkuri. Anjing, tolong. Sop ikan sapu-sapu merkuri, anjing. Kita ngongkrong di tempat Nanba, guys. Maaf ya. Oh, dia mau bersih-bersih. Tadi habis bersih-bersih muka. Iya. Oh, gak apa-apa, mas. Sore ni shitemo suge. Tapi kamu jagoan juga ya tadi ya.
Anta mo, aite no otoko mo. Kamu dari orang itu tadi keren bertarungnya. Ore tachi mo bibit chatte. Nah. Koko wa. Ini tempat apa sih gara-gara? Ini camp gembel. Chiki no hanatsumami desu. Sampai kan sapu-sapu ya. Koko e kuru made ni iroiro atta renchu de. Pas bubarin bareng Tojo ada Omi bubar kan muncul tuh Kiryu jadi bodyguard. Oh iya tau yang awal ya. Chiki made kangoshi deshita. Yang ada Ichi juga. Lah ini Ichi dari dalam. Dia lagi nge-treat orang yang baru kena tembak katanya. Kena luka tembak. Udahlah biarin aja. Oh ini lagi ada Ichiba di dalam guys. Dia baru kena tembak banget. Lagi dirawat sama Nanba kayak. Oh dia masih tidur di sana. Shhh dia ada polisi. あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。わかった。ありがとうね。 Kayak aku harus nungguin sampai suruh non nelfon. Kayak kita bisa muter-muter dulu. Bentar tadi difficulty-nya keganti gak ya? Ngeseru anjir kalau main di ini mah. Oh enggak, masih standar. Apa kita main di profesional, guys? Anjing. Seru sih main di profesional. Cuman kalau grinding lama anjir. Satu kali gebot mati gue anjing. Pas lawan bosnya kali ya? Pas lawan bosnya kali guys, kayak dulu. Nanti kalau grinding ini jangan nanti pas lawan bosnya. Nggak, tadi gue standar mati-matian gara-gara ini, gara-gara belum biasa. Ntar gue liatin Tiger Perry gue nih. Profesional buat, sorry bang, easy-nya buat farming. Ya kayak biasa. Sampai curang nelfon, gue harus nunggu nih. Dari tempat ngudut dulu deh. Marco ngeong terus, iya mau keluar itu bentar. Apa kok? Dan ngerokok dulu sama. Oh makan dulu guys. Ini main game anjir. Apa babi? Skem anjing! Tolol, gak bisa dinaikin! Bang, ada koper buat apa guys? Bentar, gue berdasar nangkepin dulu. Anjing, skem banget. Masalah begini gue jago ya guys. Tenang. Masalah begini gue jago ya teman-teman. Tenang. Stop. Salah. Ntar gue geser dapat apa sih, penasaran gue. Ntar masukin lagi tuh. Dapat ya sih? Nah, dapat nih, lihat ya. Dapat nih. Ima, stop. Mirai o kitte. Dou da? Let's go! Menjadi mesin. Hah? Congratulations. Anjir, cuma dapat figur doang, tai anjir. Jir, ada game kesabar guys. Ada kesabar. Pi, please cobain first person view-nya dong, ambil vibing jalan-jalan. Gimana sih caranya? Oh ini nih. Yaudah deh, keluar dulu.
Buang waktu aja, beli rokok dulu kali guys, beli rokok dulu kali. Ada kesabar. Ya elah, preman tolol aja. Oh, si segitiga itu ada tuh dua. Oh, kalau yang dua dia lompat, kalau yang satu yang tiga dia nendang anjir. Bang, beli jus tomat. Emang ada jus tomat di sini? Emang ada jus tomat di sini? Nah, ngerokok dulu. Udut dulu guys, udut dulu bentar. Ya, habis lagi. Ntar kita sekalian beli jus tomat. Kayak ada jalan. Ini hotel enggak sih? Lu sembarang masuk aja, gue liat-liat. Anjir, main sembarangan masuk aja, gue liat-liat. OTW ke Sevel. Oh, hidung tembus. Ini koper, guys. Koper apa ya? Oh, buat ini paper plate gitu-gitu. Coba XP dulu. Keluarin haki rajanya, bang. Belum bisa. Sabar, masih culun di sini. Ntar gue mau latihan ini dulu, guys. Segitiga tuh bisa apa ya sih? Oh, ini segitiga. Ini namanya combo. Oh, kudo. Wah, macem-macem ya. Lah, ada yang kabur satu. Nggak bisa, Link. Belum ketemu Komaki di sini. Ngestokat lagi, bang. Abis ini battle panjang juga. Ada polisi. Aduh, ada polisi lagi gimana ya? Ya tungguin dulu deh. Nah, kita beli jus tomat dulu, guys. Dulu sih bisa gok masukin kepala orang ke oven ya. Enggak tahu sekarang masih bisa enggak? Dasemase. Oke, kita beli toughness Z. Anjir, ada Mountain Dew. Minuman kesukaan Ipun, anjir. 10 deh. Oke, terus yang murah-murah ya, guys. Nih sandwich murah nih awal-awal mah. Tenang, teman-teman, kita. Nah, Udut. Udut beli 3 kali ya. Anjir, maluan. Udut beli 3. Bento babi. Air putih. Air putih beli 10. Apalagi, guys? Bapak beli 10. Bapak coklat beli 10. Sake, bang. Sake kita belum ada jurus mabok. Ini ramen cup beli 10. Ini beli 3 deh. Bro, Toknes Z tuh mahal doang, guys. Nah, ini rokok dulu. Arigatou gozaimashita. Dah. Sebenarnya lebih irit itu beli apa? Sushi apa kalau masalah dulu tuh? Jori. Siapa anjir ini? GPS ga kono ichi de Hanawa o miushiratta. Kita kalian GPS Hanawa di sini. Kita perlu tahu apa yang terjadi. Pulang lagi ke kuil sekarang. Sebentar, Pak. Hanawa. Orang-orang itu bertanggung jawab untuk penyerangannya Hanawa tadi malam. Aku lagi nunggu telepon dari mereka ini. Hoi. Lah, gimana sih ini? Seperti aku bilang, kasih tahu ketika udah di temple. Pertama, pulang dulu ke temple, udah itu laporan ke gitu. Anjir, kita dalam kondisi itu gak bisa ngapa-ngapain guys, posisi sekarang kan. Soalnya kita punya kontrak, punya pack ini. Mau gak mau harus nurut anjir ke kuil. Oh iya, ngomong-ngomong harus ini di kuil. Kita nggak bisa, nggak dalam kondisi bisa nentuin pilihan kita gimana nih. Akhirnya jelasin. Jadi mereka manggil diri mereka apa? Omi Lions. Ippode, sono urazuke wa dekite nai nda na. Hontou ni renchou ga Omi Rengo ka wa omae ni mo wakaran. Ya, makanya aku butuh telepon itu dulu. Bang, ini cerita sebelum Yakuza 7 kah? Iya, sebelum Yakuza 7, setelah Yakuza 6.
それは気にしなくていい。Kamu enggak usah khawatir tentang itu. Sinyal teleponnya udah dipotong kok. GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだ。GPS ini enggak akan ngasih tahu lokasi kita. どういうこと？Lah kok gitu? 要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったら。Terus ngapain kamu bawa aku ke sini? なんでここに連れてきた？状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。Oh. 誰が質問した？Laporan kamu belum kelar. Coba dengerin aku mau tahu lagi. いい加減にしろ。話になんね。それ話にならないわけ。Anjing diancam gua. お前は自分が何だ？ Pikirkan kamu itu siapa sih di sini? こんなことをやってる場合じゃない。Kita gak bisa buang waktu kayak gini. 仲間が人質。Teman kita itu dijadiin sandera di sana. Mereka akan membunuh Hanawa kalau aku gak stay kontak. その代わり、これ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任。If there is sort of torture, then call you sleep cell. This is all salah kamu, Joryu. 我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた。Jadi Hanawa mau dibiarin gitu aja nih sebelum kamu mencoba untuk menyelamatkan dia. Kalau emang dia loyal sama Daidoji, dia harus bunuh diri. Waduh. Oh, jadi begitu ya cara kerjanya orang-orang Daidoji. Atau kamu emang gak pengen disalahin aja gara-gara semua ini? Oh, lu ngomong kayak tahu segalanya aja. Wah, anjir. Tahan. Emang harusnya tuh dari awal tuh kayak begini. Mereka bilang kamu Yakuza legendaris, tapi ujung-ujungnya kamu gak ada bedanya tuh sama kita. Kita beroperasi dalam bayangan, ya kan? Kamu gak akan dapat special treatment lagi. Udah, kalau kamu menolak misi dari kita, kamu dan anak-anak yang ada di Okinawa, di panti, itu akan dihukum. Selalu ada ya orang-orang kayak kalian. Orang yang menggunakan kuasa. Anjing. Namaku Yoshimura. Kayak nama ini maksud kenapot, tai. Jikan wa sukina dake tsukatte iizo. スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。わど。Ya mereka ngancemnya gitu, ngancemnya apa? Bawa-bawa panti asuhan dia yang di Okinawa. Ini kakek-kakek diem-diem nih pembaik nih kayaknya nih. Gua lihat-lihat. Ini kakek-kakek diem-diem kayak pembaik, guys. 好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ。キリュウさん、まあでもこれから一緒に。Oh, mereka juga sebenarnya nggak mau melakukan hal seperti ini. 自己紹介を兼ねて、たっぷり。Gimana kalau kita kenalan satu sama lain dengan tangan? 仲間が敵にさらわれてんだ。Oh, apa mereka emang nggak suka sama キリュウ ya tadi ngomongnya ya? なんであんな奴の言いなりになる？お前らもいつ見捨てられるか分かってるの？ Oh, suatu hari nanti kamu akan ada di posisi Hanawa. Kamu mungkin benar. Tapi sebenarnya kita bisa lebih lama daripada kamu. Anjing mirip Igun bangsa. Maaf ya mengganggu, kata kakek. Ada sesuatu yang harus aku liatin. Sakihodo Kiryu-san ni omochi itadaita smaho desu. Denggen o ireru to mazui no deshita. Ini handphone yang Kiryu bawa kan, sesuatu bisa ngerti. GPS de teki ni kono basho ga shirarete shimau. Oh, kalau tahu kamu GPS nyala kenapa nggak dimatiin? Kenapa? Karena aku ingin menyelamatkan Hanawa. Oh anjing. Oh anjing. Kamu bilang kita mau kenalan pakai tangan kan? Pakai baton anjir itu Igun. だったらお互いによく知り合おうじゃないか。いや、かけてぱんばい、ガス、ディムディム。てめえ、行くぜ！行くぜ！うわ、マジ。
gua mulai biasa nih pakai Yakuza style nih. Tuh, tapi kalau ditekan terlalu lama terbang dia anjir. Anjir gua dilempar. Bangsat gua dilempar. Diam Igun, diam Igun. Wah, si Igun palanya minta ditakol gua aing. Goblok Igun. Bukan ini. Sini putri kecil ayah. Aduh, gak kena. Bangun gak? Bangun gak? Apa mau ditakol pakai ini? Lagi? Easy banget naikin gak sister difficulty? Iya, ke profesional ya. Kemarin kita jason profesional guys. ...暴力で解決してしまう. Warewale no shugyou wa mada michi nakaba desu na. Anta, yokatta no ka? Apakah ini benar yang kamu inginkan? Konna mane shitara mazui koto ni. Oki ni nasarazu. Tenang dulu. Aku sebenarnya bukan mong beneran juga. Kono tera mo watashi. Tempel ini. Serah, kau terlihat jauh ya? Enggak, mirisnya santai. Nonton di play aja. Surama. Ya aku tahu kalau ini bagian dari salah satu fashionnya Daidoji. Tolong selamatkan Hanawa-san. Oh, dia yang masukin Hanawa ke sini tuh. Ren, welcome. Dulu tuh aku harta karunnya Daidoji. Aku butuh seorang yang bisa bekerja di bawah aku. Jadi aku narik dia untuk masuk ke criminal underworld ini. Wah, Pipen, welcome. Dia sudah omosiromi ni kakemasu ga iza という時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせた。Karena itulah aku tidak akan biarkan dia mati di tangan mereka. Anta が持ってきてくれた。Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Karena handphone ini udah kembali. それにはまず。Kau harus keluar dari sini dulu. Takut tadi lacak kan HP-nya. すぐに追っ手がかかります。Dojo mau itte kudasai. Bang, feeling aku pak botak bakal door moment. Hanawa sih, gue kayak udah biasa gitu nih di sini door moment. Tinggal cari aja orangnya siapa. Lah, masih ada orang. Jadi kita cobain profesional guys, gimana ya? Sesusah apa nih profesional nih? Ya Allah, bisa diganti lagi. Apa sih? Kok ada di segitiga? Nah. Mampus babi. Mesti gua masih. Nah. Hamba kuai anjing. Hamba ini ke depan nih. Ini pukul ya? Oh iya benar. Nah kalau rame gini kita pakai style agen aja gak sih guys? Nah sini. Tapi gak terlalu sakit ya kalau agen ya, tapi gak apa-apa bisa buat ramean. Mundur dulu. Anjir. Ini apa? Baton ya? Sini babi.
Anjir, bawa payung Kingsman lu. Mau pergi kemana, Mr. Legendary Yakuza? Hah? Apa itu anjir? Bangsat! Apa itu anjing? Goblok mau naon anjing? Ojek payung Nikola Tesla bang. Ini apa guys? Oh bisa dihancurin ya? Oh iya bisa dihancurin. Mana bawa koper dulu. Di luar nalar cok. Kingpin ini bawa. Kaget gua, bisa nembak ini anjir. Tenaga Nikola Tesla. Oh ya bener kesini ya? Oh ya bener. Waduh, anjir ini beneran agen semua. Senjata Kingsman. Oh siap Bang Bule, ampun Bang Bule, agen musin. Waduh. Makan tuh peri gua anjing. Sialbok anjing. Wah gua bleeding anjir. Bangsat baru lagi. Ah minuman Ipun. Murah dan menyegarkan. Oh, anjing. Waduh gagal lagi gua. Mampus, ngeblok. Next. Itadu, Jorin wo nigasu na. Oh, rame banget, bro. Aduh. Ada bawa pisau aja, bocah-bocah, tai. Dipakein bisa ya. Mampus gue pikir gue gak bisa batok anjing. Anjir gue sekarang ya sebentar. Minuman ini dulu. Bapau. Oke jadi Jang Yun. Ada barang gak ya? Item. Oh gak ada. Grab ke obstacle dong, V, segitiga. Oke, ntar gue coba. Yaudah, gue pakai baton nih, sini. Apa itu? Anjir, kunai. Eh, apa? Bukan kunai. Lihat nih, Jang Hyun. Siaku aing, babi. Oke, kalau gua malu tuh. Duar! Duar! Nah, mana lagi? Yuk. Apa nih, guys? Grab ke obstacle segitiga. Pas pakai agen ya? Ini apa guys? Oh ini baton gua. Lah, balik lagi sih. Dongok. Map anjir. Anjir ini si Igun. Bangsat Igun punya kekuatan cyborg. Anjing ini apaan tai? Ntar ini apa guys? Wah putri kecil. Anjir
the hell is that? Ada yang aneh dengan putri kecil ayah, guys. Buset. Wih, hampir ya. Seram kali, Bung. Wajeng, sakit banget, bangs. Putri kecil ayah mengamuk, babi. Si Igun cosplay Harley, bang. Jadi gue mau mati, anjing, bangsat. Waduh, Mas Igun ngamuk, guys. Aduh, anjing. Serem, anjir, nih orang. Serem banget, anjir, sumpah. Aduh. Wow. Mampus anjing, di ulti gua babi. Ya gak kena. Terbangan lu babi, sini. Weh, jangan gitu dong. Mainan salto-saltoan, tai lah. Itu apa? Wajing, sakit. Apa, tai? Apa, anjing, itu? Aduh, gue mau mati, bangsat. Anjing nih, Gun. Gun, lu jangan kayak tai apa, Gun? Wah! Waduh, jangan bang, jangan nembak gua lagi, Bang Igun, jangan nembak gua lagi, Bang Igun, jangan, Bang Igun. Ah, tah ini bikin gua marah aja. Ha! Anjing. Kan gua upgrade ability dulu dah. Gua kan bisa naikin nggak, guys? Dodging A while pressing RB dan YX. Gimana nih? Ini ya? Lah ini belum gua ambil, tolol. Dodge A while pressing RB dan press Y. Oke. Ini ada yang baru nih, apa tapi? Ini ada hit action baru, press Y after sprinting ya attack. Cepet tapi harganya. Ada kotak ketinggalan, Vi. Naikin hit gob aja, Bang. Emang ada pasifnya hit gob? Oh, iya dong ada nih. 100.000, mahal banget. Wah, harus grinding gaming ini mah. Di mana, guys? Beton aja nih. Igun mode brownies, Bang. Ada kotak di mana? Paling minum tapi sih. Di belakang, Bang. Di map sebelum ini. Oh, ini. Oh, kan minum nutriment. Ini langsung penuh biasanya kalau pakai ginian. Nah, kita pakai ini aja, guys. Pakai apa namanya? Nih. Ramen murah ya. 100.000 aja naikin hitok, mahal banget. Oh, itu ada lagi tuh. Waduh. Anjir, lawan dia. Si Michael. Kamu bikin orang-orang di Daidojo jadi musuh kamu hanya untuk menyelamatkan satu orang. Minggir. Gua udah capek sama incompetent leadership lu. Ras, welcome. Kenapa segininya kamu pengen nyelamatin Hanawa? Ujung-ujungnya dia juga sama-sama aja, just another pair of an on you. Gak ada hubungannya sama kamu lah. Emang kenapa kalau dia disiksa dan dibunuh di suatu tempat? Aku sudah meninggalkan masa lalu, hidupku, dan bahkan namaku. Aku gak punya harapan lagi buat masa depan. Dia satu-satunya koneksi yang aku punya. Ya, Nao satu-satunya teman kiri buat sekarang ya. Dojimono Ryu tomaru mongga. Nijimettarashi hanashi agatte.
今日花輪は極道に銃を突きつけ、bahkan ketika ada Yakuza nodong pistol ke kepala dia, Hanawa bilang ke aku untuk tidak menyelamatkannya. Dia ingin aku memprioritaskan diriku sendiri dan orang-orang yang aku pedulikan. Kalau aku kembali dan menjadi anjingmu, apalagi yang aku punya. Lu gak akan pernah ngerti bro sampai nanti juga. Dan sejujurnya aku juga gak peduli. Tapi kalau lu ngalangin jalan gua, biar gua yang minggirin lu bangsat. Ini orang mirip siapa ya? Siapa guys ya? Di Jason atau Yakuza yang suka bawa pistol kerjaannya? Tai, sakit nih basi. Bukan anjing, mainan nembak-nembak babi. Ih, kaburan berak. Anjir, gue pernah ngerasa annoying banget nih dulu. Bos yang kerjanya bawa pistol doang, kabur-kaburan kayak gini. Gimana sih caranya? Dodging will pressing RB dan pressing ketiga. Eh bro, lu kalau berani jangan pakai pistol, tai. Anjir, pusing gue. Bisa-bisanya. Dia berani mundur-munduran dong, tai emang. Oh. Sini anjing. Biar gua kasih tahu kekuatan Jang Hyun. Anjir, serius dong. Seriusnya masih pakai pistol, tai. Mama. Oh, anjing gua tembakin babi. Lah, tolol, apaan coba? Wah, jangan gitu dong mainannya dong. Ih, berak banget. Najis. Anjing. Apa sih? Woi, sini, babi. Anjing. Mainannya kabur-kaburan, tai. Woi. Mampus makan tuh peri gua anjing. Tarik bang pakai tali, emang bisa guys mesti tarik pakai tali. Vi, aku evolve ya, welcome Nora. Anjir siapa dulu ya? Ada bos, kerjanya kabur-kaburan nembak-nembak dong. Bos terakhir apa? Teleponnya bunyi. Kok handphone kamu mati tadi? Iya ya, udah nyala kok. Oh, dia masih hidup kan? Iya, masih hidup. Kita gak akan ngebunuh hostage yang berharga. Yukira, welcome. Jangan lupa datang ke tempat yang akan aku bilang. Nama di Survive Bar! Lah, disuruh ke Survive Bar, guys! Ya, tunggu bentar ya, aku OTW. Yang di atas di gedung 3 biji, satu lari pakai pistol. Iya, iya banget itu ngulang 4 kali, gue 6 kali. Susah banget, gila itu. Iya, ini bakal ketemu Kashiwagi, guys. Lah, tapi Kashiwagi bakal buka identitas gak? Pertanyaan gue nih, kalau emang ke Survive Bar, itu berarti udah Kashiwagi. Fix. Anjing, kenapa seru gini deh? Jadi banyak. Bang, banjir nostalgia. Banjir throwback, bang. Kemarin gak ada Taiga, guys. Vigus udah punya tanduk kecil ya. Welcome, Vandel. Teman-teman yang baru join membership, jangan lupa cek community.
Di mana ini ya? Ini kuil ini. Lah, langsung ke survive bar. Irasshaimase. Enggak ada kasiwagiya, guys. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa ya. Karaoke harusnya di sini, teman-teman. Enggak ada kasiwaginya, anjir. Mana kasiwaginya? Kochira no hito ni mo ore to onnaji no. Kashikomarimashita. Nande kono mise? Kok di sini sih? Koko wa Ijincho de ichiban. Karena ini tempat paling aman dari semua Ijincho. Itsumo wa Kowamote no master ga nirami. Lagian kamu lo tau ya, bartender di sini ngeri banget. Tapi kayak dia lagi sakit badan hari ini. Oh iya, lagi sakit ya si Wagia, guys. Oh iya iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Absen absen hari ini enggak datang ke si Wagia. Style as persona, Bang. Omae hitori ga. Kamu sendirian, nggak bawa orang. Dia cuma ngobrol kok. Kamu harus buka hati sedikit aja, kata dia. Hanawa gimana? Masih napas. Dia ada salah satu alasan kenapa aku pengen ngobrol. Katanya kamu beroperasi di bawah perintahnya Watase. Watase bukannya di penjara ya? Terakhir masuk berita penjara gara-gara apa guys Watase? Ada yang ingat gak? Nah, kita dapat perintah. Hah, sebelum dia masuk. Reza Nova, welcome. Ya, tapi inilah aku di sini, duduk di depanmu. Sorry to break it to you. Tapi aku ini bukan Kazuma Kiryu, masih kekeh dia. Ya udahlah, kata dia. Kamu bikin dililan sama faction Daidoji ya? Oh, ketahuan, guys. Tabun sono mikaeri wa. Tuh, demi ngelindungin Haruka Sawamura dan anak-anak lainnya di Morning Glory kan. Nah, ini teoriku. Daidoji itu the fixer kan. Dan dia, iya, ada secret society with a nasty reputation. Hiroshima de anta wo yatta chu yōmei rengokai wa sono heitai desu. Tar, yang Hiroshima itu yang tragedi kapal Yamato ya? Ada bom-bom, Bang. Si bom-bom. Bom-bom, anjing. Bom-bom udah kurus kayak sekarang, guys. Ketemu lagi kayak kangen gue. Itu bom-bom yang kiri, anjir. Itu yang kiri. Maksud gue, depan Haruka siapa, guys? Aduh, gue lupa lagi namanya. Ngomong-ngomong tentang anak-anak, kalau misalnya kita nawan mereka juga, lu mau ngobrol gak? Cobain aja. Kru lu, Watase, kamu, lu bakal lahir kalau lu bakal menyesal kalau pernah dilahirkan. Mau gak itu yang depan ini, Haruka siapa guys? Gue lupa. Lu sekuat nangis aja bocah ya. Namamu Suruno kan? Kalau emang aku Kazuma Kiryu, Watase pengen apa dari aku? Sebelum aku bisa bilang kamu hal itu, I need you to promise you will do it. Dari situ bibirku akan tertutup. Hanawa juga akan baik-baik saja. Lu pengen gua menunjukkan sesuatu sebelum aku tahu apa. Si Ijat, Bang, bukan aja namanya siapa, gua lupa ya dulu ya. Aku bakal nyabut kolar Daidoji yang ada di leher kamu itu. Tio, welcome. Simpel. Yang kamu harus lakukan adalah mati sekali lagi. Kalau kamu melakukan apa yang bos minta, kita akan memasukkan kematian Kazuma Kiryu sekali lagi. Tapi buat sekarang, it won't be the worth you deceiving. It will be the Daidoji. Kalau kamu mereka berpikir kamu udah mati, mereka gak perlu ngekang kamu lagi kan. Haruka Sawamura dan anak-anak lainnya, it'd be EBS to live with them again, but betul, let's be. Oh, kayaknya kamu bisa deh untuk ketemu mereka sekali lagi. Kamu bisa kok ketemu mereka lagi. Semua anak-anak di Morning Glory.
ketemu Bobo sama si si eh maksud gua depan Haru kan guys, siapa guys yang begini? Siapa teman-teman? Gua lupa anjir namanya. Hanawa-san ya shinde morawana. Tapi untuk itu Hanawa harus mati dulu. If you're gonna convert for that Kazuma, kalau Kazuma Kiryu mati untuk kedua kalinya, kita butuh mayatnya Hanawa. Brody bang, emang Brody namanya? Bukan, kocak. Oh, tapi Hanawa harus mati guys kalau misalnya mau pakai skema ini. Iya, Hanawa harus berkorban. Dan dari situ kamu harus mati, dan itu kembali hidup lagi. Kiryu-san. Kiryu-san. Mitsuo, Vi. Oh, Mitsuo. Iya, benar. Ih, ke Morning Glory kita. Wah, kelar. Aduh, anjing. Chapter 1 udah kelar, guys. No, belum bisa grinding. Wah, ini sih pause dulu lah sih, teman-teman. Anjing! Okinawa! Bangsat! Bom-bom! Guys! Anjir, Bom-bom udah gede, cok! Mina! Soro-soro dereru! Ohana mo kate ikonaka! Aduh, nama anjingnya siapa guys? Gua lupa! Ayako-nechan, ore no fuku wa? Ayako, mana baju aku? Gak tahu. Mo, anta, Haruto! Ayolah, kamu kan bukan Haruto! Ini Haruka. Iku yo Haruto. Udah gini Haruto ya anjing. Haruto ya udah bisa jalan. Aduh, Harukanya enggak face reveal. Tai. Ih, tadi bom-bom guys. Tadi bom-bom yang tinggi itu kayak bom-bom deh. Ah, babi. Anjir, spoiler kecil banget dah. Harutonya udah bisa jalan, teman-teman. Terakhir gendong-gendong doang. Haruto anak gua, bang. Ah, sembarangan lu. Anta wa mou ippen shinde ikikaeru ya. Wah, ini enggak bisa, guys. Ini enggak bisa. Kita lanjut nanti deh next chapter ya, teman-teman. Kita lanjut nanti deh. Gua pulang dari Jakarta. Kapan ya? Minggu. Minggu kita party ya. Senin kalau enggak Minggu, guys. Gua ngambil libur deh. Senin gua masuk dah. Senin gua enggak libur, guys. Jadi, teman-teman, thank you semua yang udah nonton Like a Dragon Gaiden hari ini. Semoga gamenya bisa mengobati nostalgia kalian ya, dan ditunggu nanti di Yakuza 8 juga. Ceritanya masih banyak banget, guys. Jadi tenang aja ya. Minggu kita masih ada party guys. Senin mungkin kita baru lanjut kali ya. Gua enggak libur dah Senin dah. Buat kalian yang telat bisa nonton replaynya. Ini seru banget teman-teman. Jadi tunggu aja. Semoga masih banyak hal-hal yang bisa kita lewatin. Jangan lupa cek community buat membership dan buat tim grinding di membership. Ditunggu buat grindingnya nanti. Bye bye guys. Signing out.